kita boleh berbangga satu sekolah tinggi IT dari Bali mendapatkan hibah yang terbanyak untuk kategori sekolah tinggi IT. Dan selain hibah juga kita memang dari ranking yang dikeluarkan Cambridge Tech IT, kita adalah nomor satu di Indonesia untuk kategori sekolah tinggi IT. Kira-kira tahun depan Pak akan ada penambahan lagi ini startup? Ya jelas, kita kan tahu bahwa untuk kemakmuran masyarakat Indonesia itu adalah tergantung daripada masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang berwira swasta, yang berusaha, maka tingkat kemakmuran akan lebih cepat tercapai. Sekarang ini kan masih sekian persen atau 0,9% masyarakat Indonesia hanya menjadi pengusaha. Mungkin kita akan tingkatkan terus menjadi 1%, 2%, dan Singkong Bali juga sudah ada program mencetak 1.000 wirausaha muda Indonesia khususnya dari Singkong Bali. Dan pada setiap kali wisuda kita selalu memberikan pelepasan atau apresiasi atau penghargaan bagi para alumni yang sudah membuka usaha sendiri atau menjalankan startup. Terima kasih. Saya ganti dengan Prof. Pak.